kalau kita lihat sebenarnya kasusnya Pak Saiful Mahdi itu sebetulnya tidak bisa diinterpretasikan melanggar pasal 27 ayat 3 soal defamasi kayak gitu. Nah, jadi kan kalau kita lihat, kalau dari awal proses penilaian terhadap satu kasus gitu ya, apakah ini layak untuk dilaporkan atau diterima laporannya ke polisi atau tidak, ya tentu saja ini tidak akan sampai jauh, sampai harus ke amnesti gitu ya, itu bisa selesai dari awal gitu ya, bahkan tidak perlu ada proses pelaporan seperti itu. Jadi ketika misalnya regulasi terkait implementasi pasal-pasal karet gitu ya di UU ITE ini memang diimplementasikan, dan bagaimana tafsir-tafsir terhadap pasal tersebut itu bisa diminimalisasi untuk tidak mengkriminalisasi orang, tentunya amnesti jadi tidak diperlukan. Ternyata masih ditemukan pihak-pihak yang tidak tahu keberadaan si SKB ini, gitu ya. Malah mereka bertanya, oh ada ya SKB gitu ya, ini interpretasinya atau seperti apa gitu. Jadi kayak seolah-olah pedoman interpretasi yang seharusnya bisa menjelaskan gitu ya untuk tidak ada multitafsir itu ternyata belum diterima ya, atau mungkin belum dipahami oleh aparat penegak hukum di lapangan gitu. Jadi solusi untuk banyaknya kasus kriminalisasi dengan pasal-pasal karet UU ITE hanya satu gitu, adanya revisi total terhadap Undang-Undang ITE.